Alhamdulillah, kami sekeluarga baru saja menjalankan hak konstitusional kita untuk mencoblos dalam Pilpres pemilu ini. Kami sudah tunaikan, semua sudah bisa mencoblos kecuali Bu Aliyah yang ternyata baru bisa mencoblos di atas jam 11 karena perpindahan mutasi dari Jogja. Tapi semua berjalan lancar. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh petugas di seluruh Indonesia yang bekerja amat serius, kerja keras di belakang layar dari sebuah proses demokrasi terbesar ketiga di dunia. Ini adalah sebuah peristiwa yang seluruh dunia mengikuti dan kami bangga, kami hormat kepada para petugas-petugas yang wajahnya tidak pernah muncul di permukaan, tapi hasil kerjanya kita rasakan semua. Pada mereka kita sematkan rasa hormat. Semoga proses ini berjalan lancar sebagaimana tadi di TPS kami, TPS 60 di Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Semoga berjalan lancar. Dan pesan kami bagi semua sederhana, saatnya perubahan. Itu aja, makasih. Pak Anies, tadi ada surat suara yang dikembalikan. Robek. Jadi apa, ujungnya robek sehingga dikembalikan. Bukan robek di coblos ya, apa kelihatannya ketika apa, membuka itu. Itu DPR, bagian DPRD. Warnanya biru. DPRD ya. Oke, cukup ya. Di TPS 60 kan kalau 2019 yang menang Pak Prabowo walaupun selisih 3 suara sama Pak Jokowi. Saat ini tahun ini Pak Anies yang menang. Kita tunggu 5 jam lagi. Optimis tapi ya, Pak. Optimis ya, Pak. Bismillah. Oke, cukup ya teman-teman. Cukup. Ya, terima kasih buat teman-teman juga, selamat nyoblos. Saya tahu sebagian udah bawa apa namanya surat undangan untuk mutasi ya. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih buat teman-teman jurnalis yang sudah membantu menggaungkan pesan tentang demokrasi kita. Ini sama, Anda juga tidak terlihat di depan publik, tapi pesannya dirasakan oleh semua. Semoga pemilu berjalan lancar sampai dengan penghitungan tuntas nanti. Dan di antara sekarang sampai penghitungan tuntas, kita semua sabar untuk menunggu, sabar untuk menanti hasil. Saya tadi garis bawahi, kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil agar menghasilkan pemilu damai. Damai itu hasil dari jujur dan adil. Jadi pesannya jangan begini, jangan hanya pemilu harus damai. Damai dalam rasa takut bisa terjadi. Tenang, tapi ada rasa takut. Kita ingin damai karena ada pemilu yang jujur, pemilu yang adil, dari situ muncul pemilu yang damai. Insya Allah pemilu kali ini juga pemilu yang jujur, adil, dan masyarakat juga menerima hasil dengan baik, kondisinya damai, tenang, teduh untuk semuanya. Cukup ya teman-teman. Bagaimana tanggapan Bapak tentang video yang beredar di sosial media tentang kecurangan pemilu di luar negeri? Saya enggak ada tanggapan. Sekarang kita kerjakan Indonesia. Video beredar kalau di luar negeri ada ya, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Oke. Okay. Oke, cukup ya. Nanti agak siang-siangan saya ke markas Timnas di Ponorogo. Pagi ini mau ada beberapa hal yang dikerjakan dulu, terus baru nanti ke sana. Oke, okay, makasih teman-teman. Wakanda no more, Indonesia forever. Makasih ya, assalamualaikum. Ya. Ya, alhamdulillah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Alhamdulillah tertib di TPS ini. Saya ucapkan terima kasih kepada KPPS, kepada semua petugas, lancar dalam
dalam kepercayaan rakyat kita, hujan membawa berkah, hujan membawa rezeki. Jadi kita patut bersyukur ya, mudah-mudahan semua jalan lancar, insya Allah kita tunggu hasilnya. Saya kira itu dari saya. Pak, rencana mau pantau quick count dari mana, di mana Pak? Ya nanti saya lihat dulu perkembangan, mungkin saya di atas dulu, nanti kita lihat perkembangan. Ya. Insya Allah, insya Allah. Ya. Ya. Oke. Tentunya ada rambutnya putih. Ya. Hah? Enggak tahu ya, saya lihat ada rambutnya putih. Goblok saya. Pengumuman bisa hari ini juga. Ini bagaimana dengan hasilnya apapun, apakah Bapak siap Pak? Ya, kita tunggu. Emang kalau hasilnya kita menang terus ada yang enggak siap kan enggak? Semua harus siap. Buat saya ya, buat saya kita yang menang atau mereka yang kalah buat kita sama aja. Pak, Pak Andi Wijaya itu pernah bilang Pak, kalau misalnya Mas Ganjar menang ini bisa membuka pertemuan antara Pak Jokowi dan Ibu Mega. Bagaimana menurut Bapak? Nanti. Terlalu cepat. Kalau ketemu kan ketemu setiap saat, nggak ada urusan pemilu juga bisa ketemu. Kan silaturahmi mesti kita jaga terus kan. Ya. Ganjar, salah momen yang menarik dari pencoblosan ini, tadi Mas Ganjar tuh momennya nyoblosnya bareng sama Pak Anies juga bareng, Pak Mahfud bareng juga sama Cak Imin tadi. Oh gitu ya? Simbol-simbol menarik itu ada maknanya nggak sih Mas Ganjar? Enggak lah, kamu yang ngepas-pasin kali. Tapi mungkin ya pas waktunya sama gitu ya. Kan aku nonton live-nya TV kalian. Enggak sih, kebetulan aja sih. Setelah ini rencananya mau akan langsung ke Jakarta ke Kemenkumham atau gimana? Enggak, ya nanti ke Jakarta. Saya udah dijemput Pak Arsyad karena dia bos saya. Jadi pokoknya dia, beliau ini nungguin saya kemana-mana. Makasih Mas Arsyad gitu. Baik saya dijemput, beliau nyoblos di sini. Makasih. Dan tapi saya nggak boleh pulang dulu katanya masih. Sayur asem tapi rasa. Enggak kemana-mana, emang kemana gitu ya. Kita tunggu saja hasil. Melakukan kegiatan sehari-hari lah. Menyapa warga. Apa? Itu saya kira pertanyaan paling bagus itu. Ya, oke okay ya. Ya, pesan pemilu hari ini semua dijaga, semua saling menjaga agar pelaksanaannya betul-betul dan kita bisa menunjukkan kualitas demokrasi kita hari ini. Ujiannya mesti kita tunjukkan, ya. Pak, ya kan di Jakarta ya Mas? Jakarta, Pak. Di Jakarta. Apanya? Di Teguh Umar. Yang tempatnya poskonya Pak Mahfud itu ya. Oh, Teguh Umar yang tempatnya Pak Mahfud. Oh, iya. Sama-sama. Kita dijadikan apa namanya? Satu ya Mas? Satu aja. Ya. Soalnya tempat saya agak masuk-masuk sih. Jadi dicari tempat yang agak kota gitu. Hah? Oh ya, insya Allah nanti mau sowan Bu Mega juga. Iya. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.